Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Famias TV. Di depan kita sekarang ada switching power supply teman-teman. Switching power supply dengan output 5 volt. Oke, kita langsung praktekkan saja. Power supply ini kecil sekali teman-teman, mini ya. Lihat satu genggaman nih, tangan kecil. Karena ini memang 5 volt saja ya. Nih, belakangnya seperti ini. Ini LN, ini AC, tegangan AC, LN, ground, kemudian output. Output V min itu tegangan negatif dan V plus itu tegangan positif. Oke, kita langsung kasih tegangan AC ya biar lebih jelas. Kita langsung praktekkan, kita kasih tegangan AC-nya. Oke, sekarang sudah saya pasang tegangannya 220. Sekarang kita coba ya, kita nyalakan. Ya, indikator menyala ya teman-teman. Lihat, perhatikan indikator menyala, artinya power supply ini bekerja. Oke, kita langsung ukur saja tegangan outputnya. Harusnya sesuai 5 volt ya teman-teman. Kita pada posisi di DC 5 volt, DC 10 volt ya ini. Positif ke positif, negatif ke negatif. Ya, sesuai ya teman-teman, 5 volt. Oke, sekarang saya coba nyalakan pada sebuah lampu LED, bisa bekerja atau tidak kita kasih beban ya teman-teman. Oke ya, sudah saya pasangkan lampu LED-nya. Sekarang kita on kan. Ya. Lampu menyala, artinya power supply bekerja dengan baik. Jadi itu ya, teman-teman. Cara pemasangan adaptor atau switching dari 220 ke 5 volt, teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih.